Oke. Ngeri bro. Ini gue berdiri di sini ya. Nah, ya mantap tiga. Tuh. Ini ketika ada guncangan. Tuh. Halo, hari ini hari Jumat. Gue ucapin selamat datang di Gudang Jatek. Dan kali ini Gudang Jatek baru kedatangan stok AP80 nih bro, yang torsi 3000 Nm 2 baterai ready. Tapi gue nggak banyak. Terus sama ada AP78. Pokoknya ini dua koli. Nah, ini yang AP33 Pro Max. Ini bukan non Pro Max nih, sorry. Ini AP33 biasa aja yang kopernya warna merah. Kita kedatangan sebanyak 20 koli nih. Nah, ini yang AP80, bro. AP80 yang ini. Nanti gue tunjukin. Dan buat kalian yang pengen order, ini stoknya bener-bener sangat terbatas. Ini kita sebagian bawa gudang, bro. Tuh ya, koper warna merah. Itu yang ada AP80. Tapi yang ini AP33 ya. Jadi, kalau ada yang nyari, bang, AP33 di Gudang Jatek ready nggak? Ini alhamdulillah datang, cuman gue stoknya nggak dapat banyak. Ini gue tunjukin juga, kita awal ya, kita akan masukin barang kita ke gudang, brother. Ya. Kita ke awal, kita naik lift, dan ini lokasi kita di Pasar Cikapundung. Nah, stok kode ini 100 koli deh. Ini yang ke sendok. Ini bro ya, sebagian kita gas, gue tunjukin gudang Jatek nih penyimpanannya. Jadi pasar, bro. Nih ya, lihat bro. Jalan begitu fresh. Di pasar nih, bos. Tuh. Punten. Tuh, teknik nyambel miring. Nah, ini ya. Ini gudang kita. Studio ada di sana, brother. Nanti kita tunjukin. Kayak nih, ini beberapa barang tuh. Yang nyari spray gun ready, GLD juga ready nih. Kita tumbuk jadi satu di sini. Itu apa? Apa berapa Pro Max? 33. 33 Pro Max masih ada satu dus? Ada 3. Ada 3 dus? Ada 2. 3 piece. 3 piece. Oke, 3 piece. Kayak disusun dulu. Nih stok AP84 Pro Max masih banyak, 127. Oke, sip. 84 Pro Max, jadi yang nyari AP84 Pro Max di Gudang Jatek itu masih ready. Oke ya, angkut-angkut nih bro ya, kita susun nih. Tapi 80 Pro Max ya cepat keluar. Nggak perlu ditaruh dalam. Paling nanti bukain satu buat sampel. Kalau bisa AP80 biar kita kasih sampel ke teteh. Nah, ini gue tunjukin ruang live studio Gudang Jatek di mana ya buat kalian. Nanti biar kalian bisa lihat. Ini AP80, bro. Opernya dapat warna merah. Tuh, AP80 Pro Max. Warna kuning ya, bro. Warna kuning. Ini stok obeng ketoknya juga datang. Nih ya, yang warna hitam. Kita ambil. Beda. Ini sekarang ini kita antar ke gudang sebelah, bro. Kita lagi live juga di sini. Ini lihat ya. Gue tunjukin kita lagi live. Dan kita kasih sampel. Umi, AP80. Udah pada datang semuanya. Gas, monggo. AP80 Pro Max-nya ada, Bi? 80 Pro Max itu 80 Pro Max kan? Iya, ada. Ini obeng ketoknya. Obeng ketok. Kasih spill. Kemarin apa lagi? Apa 132 Pro? Apa ya, 1 22 Pro. 22 Pro. Oke, OTW ya. Bentar ya. OTW bentar. Oke. Okay. Ya, Studio Live Gudang Jatek di sini. Aku tutup dulu. Nah, ini tinggal kita ngambil beberapa sampel gerinda nih di sini. 5 5 lagi ya? 78 kita cari nih ya. AP22 Pro ini gerinda ya. Ini gerinda, bro. Nah, ini gerindanya di sini nanti. Saya minta sampel. Deh. Oke, ini ya. Masuk satu. Yang AP78. Ini yang 33 AP33 aja. Ini ya, kita lihat lagi nih apa, bro. 33 lagi. Ini yang 78, ini yang 22 Pro. Ah, ini yang dibuka. Ini yang dibuka. Kita cek.
gerinda baterainya. Wah, lebih gede, eh. Oh, ininya nggak ada satu. Oke, nggak apa-apa. Nanti paling sari ya. Nah, ini ya. Salah. Fitur auto off ketika terjadi kecelakaan. Oke, coba buka. Ngeri ini. Baterai 15 sel, bro. Oke, oke. Coba, Pak. Tutup. Tetap bawain ke teteh. Kalian nanti yang kuning-kuningnya cari satu tuh. Iya. Ngeri gerindanya. Ada di bawah biasanya. Ah, itu tuh. Ada nggak? Atau cuma segitu doang? Ah, potong. Ah, potong bener. udah, buat sampel aja yang potong-potong. Oke, okay. Kita bawa sudah lagi di sini. Mi, gerinda, Mi. Gerindanya mantep banget, awas. Hati-hati, banyak yang naksir. Oke ya. Ini kita akan review yang udah datang tadi. Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. Tapi di sini gue akan review item yang emang... Ini kita belum pernah bikin videonya, itu yang AP80 Pro Max. Nah, di bawah ini ada gerinda. Ini gerinda baterai. Sama ada obeng ketok. Nah, ini kita cuman unboxing aja. Kita unboxing AP80 Pro Max ya. Ini lihat. Ah, detailnya. Harga eceran terendah 9.500. Kita jual cuman 2 juta berapa gitu. Enggak sampai 3 juta, bro. Dan kita akan unboxing. Lihat. Dan ini warnanya dapat warna kuning. Di gue ready, yang satu baterai ready, yang dua baterai ready. Nah, baterainya udah dapat dua. Nih, baterai yang 15 sel semuanya. Oke, lihat. Dan kita akan coba pasangin, bro. Gimana sih mantapnya mesin ini, nih coba lihat. Oke. Ngeri, bro. Ini gue berdiri di sini ya. Nah, ini aksesoris tambahannya. Kalian nanti akan dapat aksesoris kayak gini. Kalau masih sama nih dapat adaptor sama extension. Tapi dapat adaptor setengah 3/4 ke setengah. Oh, bener, bro. Dapat 3/4 ke setengah, bro. Ini. Lihat ya. Kelihatan ya di kamera ya. Aman. Tuh, 3/4 ke setengah, brother, udah dapat. Terus mata sok 41, tapi ya ini masih pendek ya. Nah, buat kalian yang butuhnya panjang, ini udah dapat extension bar. Nanti masukin ke sini. Nah, lucu, penasaran sama chargernya. Chargernya ini, oh ngeri. Ngeri. Bro, nih ya, lihat. Tuh. Ini udah mantap. 2 ampere, bro. 2 ampere. Udah lebih cepat nih. Gak kayak yang pertama. Nah, oke. Okay. Ini untuk, apa? Impact 3/4-nya udah. Ini kita ke bawah. Nah, nih. Ini gerinda baterai APR yang dia udah punya fitur auto off ketika terjadi kecelakaan. Jadi ketika terjadi guncangan dia otomatis off ya. Nih lihat. Baterai dapat 2, 1, 2. Gue penasaran chargernya dapat berapa juga? 2 ampere juga dong. Ngeri. Nih, handle-nya. Wah. Handle-nya beda. Daripada yang lain gue akuin, ini ada detail kecil, ada karet-karet gini biar lebih enak. Dapat safety-nya dan ini dapat penguncinya. Oke, okay, good. Kita coba nyalain ya mesinnya ya. Nih coba kunci manual pakai tangan. Oke, okay, aman. Nggak perlu kencang-kencang. Kita cuman cek sound suaranya aja. Nih ya, lihat ya. Ini gerinda. Ini udah digital, ah. Bentar. Saklarnya di mana? Oh, di samping. Bukan di sini. Di samping, bro. Lihat. Saklarnya di samping. Ini nge-oninya gimana nih? Bentar. Ini gue baru nyalain apa baterainya habis nih. Kita cek baterai yang satu lagi coba. Wah, ini nyalainnya nih gimana nih? Oh, ini nyala nih. Oh, berarti baterai yang tadi habis. Lihat. Ini buat ngatur RT. Speed kayaknya. Oh, benar. Speed. Nih. Ini speed 1. Lihat puterannya. Ini gue baru review dan gue baru lihat speed 2 dan speed 3. Mentok 3 kalau nggak salah. Ya, mentok 3. Tuh. Ini ketika ada guncangan, tuh. Otomatis mati ya. Padahal masih on nih. On nih lagi. Ada guncangan. Mati, bro.
keren sih. Ini barang di Gudang Jatek ready. Silakan kalian komen di YouTube Gudang Jatek. Mau, nanti kita akan kasih link cara ordernya. Oke, cukup. Varian terbatas AP33 Pro Max di Gudang Jatek buat Bang Adi Ferry Huta Barat. Dari namanya orang mana nih? Kita cek alamatnya. Dari Karimun, Kepulauan Riau. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, bisa kirim ke Karimun nggak? Riau, bisa. Ini kita akan kirim, pembayarnya transfer ke kita, AP33 Pro Max. Tapi stoknya nggak banyak di Gudang Jatek. Kalau mau yang banyak, tuh, yang 3/4, buruan. Itu mumpung masih ready, kita akan unboxing sebelum kita kirim. Torsi Jumbo. Lihat, brother, AP33 Pro Max dapat mata soknya 3 piece, 17, 19, 21. Ini buat mobil, insya Allah udah cukup, mata soknya standar. Dapat 1 charger, 2 baterai. Kita akan cek fiturnya ya. Dia bisa putaran kanan 3, putaran kirinya ada 2 mode. Ini lihat, kita akan tes LED-nya juga nantinya. Kanan kiri juga, wih, LED langsung nyala. Mantap. Putaran kanan kirinya. Kanan kiri coba. Oke, putaran kiri dulu, auto stop. Putaran kiri biasa. Good, putaran kanan speed 1. Halus ya, 2 3. Mantap, cukup. Baterai kedua kita tinggal cek. Mantap, bro. Nah ya, ini sekaligus kita kasih tutorial cara charger. Lihat adaptornya warna hijau. Ketika nanti geser warna merah, berarti on. Ini awal masukinnya rada susah. Lihat warna merah, nanti kalau full warna hijau lagi. Baterai kedua kita tinggal cek. Baterai pertama aman. Nih, cek sound. Oh. Oke, okay, good. Nanti kalau udah sekali dimasukin gini, pas abang masukin di rumah, insya Allah lebih gampang. Nggak kayak gue pas awal masukin. Sekarang kita gas, packingan kayu premium by Gudang Jatek.